Mantep. Hari ini kita ada di ke atas mas, ke atas. Kita ada di kuburan Jan, di makam ya. Agak naik aja mas. Nah, kita sebelumnya assalamualaikum dulu ya, karena ini tempatnya seram. Oke, kenapa aku di makam? Seperti di judul dan di thumbnail ya Jon, ada warung di dekat makam sini. Aku penasaran kenapa kalau dia bukanya di samping makam ya? Apa karena memang tanahnya di situ, terus dia bangun warungnya di situ, atau memang dia pengen bukanya di samping makam ya, nggak tahu ya, makanya penasaran, nanti kita review ke sana ya. Kalian bisa lihat sini makam itu juga ada bapak-bapak lagi nyekar ya, kalau bahasa Jawanya ya, ziarah. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung review ya. Tapi sebelumnya kalian subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain, oke. Terus di share kalau suka videonya. Gas, kita review tempatnya. Nah, jadi kita udah sampai ya di warungnya. Kita jajan dulu ayo. Niki jualane napa mawon? Jualane kok bakso kuah, bakso goreng, sepol goreng, tahu goreng. Ini ada bakar juga nggih. Nggih. Oh, jadi di sini ibunya jualan bakso dan sempol ya. Goreng ada, bakar ada. Terus kuah juga ada ya? Iya, ada. Jajanannya di sini, coba lihat. Sini. Itu sampelnya, terus bakso. Ini yang pakai kuahnya, jadi. Nah, ada mie-nya ya yang pakai kuah ya. Ada es-esnya juga. Depo tunggas bakso bakare Gang Salemu ya. Nggih. Caranya pare pop es stroberi. Nggih. Pun ngopeni. Ini bakso bakarnya udah jadi ya, kita cobain dulu. Aku cobain ya Bu? Iya. Mantep. Oh iya Bu, ini aku mau tanya-tanya juga ya Bu. Iya. Ini sampean buka warung di sini itu udah berapa lama Bu? Udah 2 tahunan Mas. Udah 2 tahun ya? Iya. Terus kenapa kok alasannya kok bukanya di samping makam ini? Ya, pengen ini anu dodolan teriki. Oh, teriki ya. Cari sensasi ya. Lah itu terus selama 2 tahun jenengan jualan itu ada enggak Bu? Mas apa kejanggalan-kejanggalan? Soalnya kan di sini dekat makam gitu. Gak ada ya mas? Gak ada ya selama ini? Gak ada.
lancar-lancar ya, aja. Lancar-lancar aja ya. Yeah. Mulai buka jam berapa, Bu? Kadang jam 9, Mas. Mulai jam 9. Jam 9 pagi. Yeah. Oh, sampai jam 5 sore ya. Yeah. Tak kirain sampai malam. Yeah. Sampai malam ternyata. Jadi ya terhindar ya dari hal-hal yang goib-goib. Nyaman ya, Bu, di sini ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah ya, Bu. Rumahnya juga dekat daerah sini. Bangke sini, Pak. Oh, di Bangke sini ya? Iya. Oh iya. Aku belum ngomong ini daerahnya ya, Jen. Ini kelurahannya ya, Bu. Kelurahannya apa? Kelurahannya Ndibal, Mas. Kelurahannya Ndibal, desanya itu Desa Wangkis. Wangkis. Tepatnya itu di utara embarkasi ya ini. Ya. Embarkasi ke utara. Ketik aja ya kalau nggak tahu di map itu ada embarkasi Haji Donogdan. Nah itu nanti ke utara terus ada tugu ke barat arah ke bandara nanti ibu ini jualannya di samping makam di Wangkis ini ya dekat samping jalan raya juga. Dan makanannya juga enak-enak, komplit jualannya ya, es, ada bakso goreng, ada pokoknya cemilan-cemilan. Gimpun Bu, cukup semoten mawon nggih, matur nuwun atas waktunya. Nggih, Mas. Semoga sangat. Semoga jualannya laris. Amin. Diberkahi ya Bu. Amin, nggih Mas. Pokoknya sukses selalu. Matur nuwun Bu. Nggih, Mas.